Pengke akan kuda. Oke, assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang kita berada di lokasi kolam di Lanun dengan kejuaraan santai malam 1K. Kali ini last game. Saya mau buat renovation dulu. Pengke. Inilah keadaan di kolam Diodu pada hari ini. Untuk memudahkan buat renovation, sekarang terlalu tinggi sudah pantai dia. Nah, dari tebing sini air sampai begitu tebing. Karena ikan masih berlega-lega di dalam. Jadi ini kuncu-kuncu Lanun untuk mengeluarkan ikan patin dahulu supaya dia tidak akan mati. Baru 13 ekor dorang kasih pindah. Pantai Bosara, pantai kolam Diodu. Begini di depan kau patin. Masuk. Iya, masuk. Oke, masuk begini. Oh. Jangan terlepas. Awas begini, awas. Masuk. Wah, bulen. Wow, dia lah bulen. Tiga bulen. Punya bos hari itu bulen. Oh, pancat tamu. Bulen. Nafas lagi. Nina depan. Oke. Masuk lagi. Kido di hadapan sudah. Boleh mencecah 13 kg. Ciot bulen. Deh, mau ditemukan lagi. Bulen. Masuk. Peluang. Iya. Itu pun 10 kilo. Sampai nih pakai shoot saja. Masuk lagi satu. Tadi pakai aku mati ini deh. Ini kagak aku matiin. Harus bener sirip deh. Baru 15 patin. Ikan masih berlega-lega. Tebing baru. Lima tikel awal-awal cari lubuk. Oke, hari ini start bermulalah renovation kolam Diodu.
Hitachi pun sudah masuk pergi dalam. Oke. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita berada di lokasi kolam diadu. Di sini Lanun telah buat renovation kolam, mendalamkanlah. Jadi ini kru-kru Lanun semua sibuk bertugas untuk memasang piling bambu di tebing baru. Lanun telah buat renovation sikit sana. Jadi sekarang, dulu dia bingkok sikit, sekarang dia sudah lurus lah. Nah, tebing yang lurus. Jadi kedalaman dia sekarang mencecah ke 10 kaki. 8 hingga 10 kaki lah. Oke. Nah, sibuk sudah ada orang memailing. Oke. Dan Roger and out. Jadi sekarang lubuk semua sudah tiada. Tiada lubuk. Rata-rata. Roger and out.